Lalu atasnya ini kita kasih keramik. Nah, ini juga sama kayak kap mobil ya. Jadi main angkat gini. Gitu ya. Main angkat ini diambil gini. Gini ya, enggak salah Om ya. Gini ya. Nah, gini ya. Oh, ya Allah, kaget rek. Nah, ini waterfall-nya ternyata dua susun ya. Nah, itu ada di bawah ada, yang di atas juga ada. Jadi ada dua susun yang terinspirasi bagi shower. Ini kepingin mandi. Ya. Halo. Masih YouTube lagi. Awas kebendok. Nah, ini jadi ini batu template. Batu template-nya ini ditemplek notok. Jare wong Jawa ditemplek notok. Kalau bahasa Indonesia ditempelin aja. Nah, ditemplek ketok. Itu arsiteknya itu Pak Rumanto itu. Temen ya bapak kita. Sukses. Dari atas ya, itu luber sela-sela. Oh, yang bawah? Turun ke bawah, nampung ke bawah, baru motor ke sini. Oh. Itu bisa kita buka yang 1, 2, 3, 4 itu nanti kita kasih apa? Karang jahe atau? Nah, ini nih yang jahe. Yang orang-orang sering tanya. Jadi nggak pakai pilar, pakai stainless semua. Jadi ini yang bukan perdana mas saya, perdana atau pola apa ya? Yang pertama itu saya bikin pola rendah. Ada chamber. Juga itu gini. Yang ini letter L ke sana itu kan pakai bata. Selebihnya pakai tor semua. Iya. Nah, mungkin lap ke bata ini. Iya, di bata. Enggak apa-apa. Lanjut, masih lanjut. Hah? Oh, ini sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada teman kita bilang, sekarang Pak Trisno mendarat di mana? Sekarang kita mendarat di Serang, Banten. Tempatnya sudah hampir dekat Pantai Carita. Indonesia punya Carita, punya Pantai Carita. Seperti halnya teman kita ini ya, sahabat kita, atau bapak kita. Punya cerita sendiri. Jadi ceritanya itu kolam minimalis kaca, tapi ini belum pernah Trisnokoi terapkan. Jadi dalam arti belum pernah diterapkan, kacanya ini full pakai stainless semua, baik sudutnya juga. Nah, ini kan jadi di Banten ini bukan hanya pulau apa sih, Pantai Carita, akan tetapi teman kita ini Pak Armanto juga punya cerita sendiri. Oke, teman-teman, kolam ini dikerjakan sendiri dengan Pak Armanto ya, dengan Pak Armanto, dengan memakai tenaga kerja tukang yang biasa di sehari-hari dipakai dengan Bapak ya, termasuk pembangunan rumah ini ya. Ini sudah hampir selesai, digambar-gambar sendiri, diawas-awasi sendiri ya, jadinya luar biasa, tidak kalah dengan pekerjaan arsitek ya. Oke, sekilas ceritanya sudah. Kita sekarang bentuk dari kolam ini ya, kolam ini bisa dibilang agak kolam apa sih, segitiga. Nah, ini bukan segitiga Bermuda ya, segitiga kolam koi. Ininya juga disusun dengan Bapak sendiri. Nah, sayang sekarang belum bisa running karena kita lagi setting filter ya. Nah, ini disetting, disusun-susun sendiri dengan acuan di YouTube ya. Pemipaannya juga ikut-ikut di YouTube, akan tetapi menurut saya terlalu overspek, tapi tidak masalah gitu ya. Jadi kolam ini persegi. Nah, ini ya, ini lumayan sulit ya. Jadi letak chambernya juga sudah benar. Nah, ini ya, kayak ini full stainless semua ya. Jadi pilarnya ini biasanya kita pakai cor, yang Pak Armanto ini pakai hulu stainless yang tipe nomor 1. Tadi saya lupa ya, karena galvanis itu macam-macam serinya. Kalau ini kalau nggak salah tadi 304 atau berapa gitu, lupa ya. Jadi benar-benar murni stainless. Jadi magnet aja nggak nempel di ini. Karena sudah diantisipasi ini berhubungan dengan air, sebisa mungkin tidak akan karatan. Nah, ini sistemnya ini cuman dicor ya. Dicor cuman tetap kita baut pakai dinabol bawahnya. Tadi kita sudah belajar, saya belajar sama Bapak cara masang seperti ini bagaimana ya. Jadi saya sudah punya gambaran. Ini semua yang nancep ke sana itu dipakai baut dinabol semua lalu dicor. Terus untuk las-lasannya juga ini luar biasa. Luar biasa bagus banget. Ini tukang las yang ini sudah sering kali dipakai dengan Bapak karena railing-railing tangganya itu juga luar biasa, sambungan-sambungan hampir enggak kelihatan. Contoh kayak ini juga sama. Ini sambungan ini, tapi enggak ketahuan sambungannya. Jadi luar biasa ya. Ini untuk kaca waterfall 1 meter, nanti airnya keluar dari sini ya. Sela-sela batu. Ini coba lebih luas ke sini lagi. Ini pasti batunya ke sini lah. Ini batu Bapak cari di sungai. Nah, di Banten banyak sungai besar, ini ngambil dari sungai. Infonya seperti itu. Untuk uniringnya juga 1 meter. BD-nya 4 in kali 1. Skimmernya 3 in kali 2. Ada arus 1 in kali 3. Ini kita tutup chambernya, kita lihat ya.
Nah, ini tutup chambernya juga inspirasi ya buat kita semua, tapi kayaknya kita akan sulit mengikuti karena biayanya terlalu tinggi. Ini kan besi semua ya. Ini dari besi holo ya, 1x3 atau 1x4. Lalu atasnya ini kita kasih keramik. Nah, ini juga sama kayak kap mobil ya. Jadi main angkat gini. Gitu ya. Main angkat ini diambil gini. Gini ya, enggak salah Om ya. Gini ya. Nah, gini ya. Oh, ya Allah, kaget rek. Ya, jadi itu pakai engsel semua. Loh, ini kan keramik, takutnya tadi patah. Nah, kolam ini chambernya sudah berbunyi 50%. Di mana chamber kosong itu, Om? Ini dari BD. Ditarik dulu, Om. Iya, narik ya. Kejepit, harus tarik dulu. Diangkat dulu, baru. Oh iya. Nah, agak ngeri-ngeri. Nah, ini dari BD kita kasih beras. Tapi ini gini, ini kan belum dipotong ini. Nanti dipotong dulu ya. Nah, oke, nanti kita potong. Ini chamber kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kolam ini datarannya tinggi. Jadi walaupun gali, sungainya tetap lebih rendah, jadi kita enggak pakai pompa, itu ya. Itu banyak stop kran itu untuk uniring tiap-tiap chamber, ya. Lalu apa namanya yang 4 in di tengah ini, 4 di overshock ke 3 ini langsung menuju sungai. Nah, pipa antar chambernya 3 in. Nah, ini tadi yang kita bilang overshock ya, overspec. Nah, ini padahal kita biasanya pipa backwash antar chamber cukup 2 in, tapi enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa. Ini juga tinggi ya, airnya besar banget dari atas ya. Nah, ini kita kemarin salah prediksi, saya kira 25 karung batu apung cukup, ternyata enggak cukup ya. Jadi ini perkiraan saya enggak sampai 15 karung. Nanti sini kita kasih batu apung sama jaring nelayan. Om, nanti jaring nelayannya ini pindah posisi ya. Pindah posisi di sini ya. Nah, itu ya. Ini kan untuk sementara supaya kolamnya bisa running. Gitu. Ini sudah ya semuanya. Aeratornya pakai LP100. Dan di chamber 1 itu ada uniringnya juga. Jadi nanti aerasinya kita bom di chamber 1. Sehingga, chamber 1 dan 2. Chamber 1 dan 2 ini nanti kita hajar aerasi di sini. Jadi di kolam nanti enggak terlalu besar, biar airnya enggak begitu beriak. Nah, ini kolamnya segitiga ya, segitiga. Yes, mantep. Jalur pipanya juga kita pakai 2, yang satu nanti untuk arus ya. Ini kan sementara digabung, nanti kita pakai 2 pompa, tinggal colok aja masing-masing. Jadi yang satu ke waterfall, yang pompa satunya ke arus. Jadi banyak teman-teman itu arus sama waterfall digabung, niscaya pasti lemot. Jadi kalau bisa, kalau memang niat pakai arus ya harus pakai pompa sendiri. Ya, teman-teman, salah satu hal yang sangat positif ya, dan yang kita seneng ya, gara-gara kolam koi, ikan koi, kita banyak banget sahabat ya, banyak banget teman yang tadinya nggak kenal, kita jadi kenal, jadi hubungan baik, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga tali persaudaraan lah. Karena dimanapun tim Trisno Koi berada, semuanya welcome. Alhamdulillah kita juga dipaksa untuk bermalam di rumah yang
sangat elegan ini menurut saya. Menurut teman-teman saya rasa sama ya. Sisi lain saya juga dapat inspirasi dengan kita dipakai untuk setting filter ya dan pemipaan kita dipercaya sehingga kita juga dapat inspirasi dari pekerjaan Pak Armanto sendiri. Jadi overfall luar biasa. Kita ini sudah mau maghrib teman-teman ya, kita bikin video penutupan dulu, nanti mudah-mudahan kalau airnya kuat nanti kita tinggal bikin cuplikan pada waktu running. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.